Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dikirim perdananya pesawat Comac C919 buatan negara China atau Tiongkok ke maskapai China Eastern Airlines pada akhir tahun 2022 lalu, tampaknya, kesiapan negara Tiongkok untuk menyaingi pabrikan Boeing dan Airbus sudah ada di depan mata. Bagaimana tidak, pesawat Comac C919 dalam beberapa tahun ke depan dinilai berpotensi bisa bersaing, dan bahkan mengancam dominasi pesawat buatan Boeing dan Airbus. Pada awal tahun 2023 lalu, pihak dari Commercial Aircraft Corporation of China atau Comac mengatakan, di pertengahan bulan Januari tahun 2023, sudah ada lebih dari 1.200 pesanan pesawat Comac C919 dari berbagai maskapai di seluruh dunia. Berbagai maskapai dan perusahaan leasing dikabarkan telah menjadi pemesan resmi pesawat Comac C919. Maskapai dan perusahaan leasing yang telah memesan pesawat Comac C919 antara lain yaitu, maskapai Air China, Hainan Airlines, China Eastern Airlines, hingga perusahaan leasing yaitu China Aircraft Leasing. Karena memang pesawat Comac C919 diproduksi oleh negara Tiongkok, jadi tidak heran, pemesan pesawat Comac C919 saat ini, masih didominasi oleh maskapai dan perusahaan leasing yang juga berasal dari Tiongkok. Selain dari beberapa maskapai asal Tiongkok sendiri, salah satu maskapai asal Indonesia yaitu maskapai Transnusa dikabarkan akan menjadi pengguna pesawat Comac C919. Hal itu tidak terlepas dari kepemilikan saham maskapai Transnusa oleh perusahaan leasing asal Tiongkok, yaitu perusahaan China Aircraft Leasing Group. Sementara itu, pesawat Comac C919 yang perdana dikirimkan ke maskapai China Eastern Airlines, dilaporkan hanya terbang beberapa kali saja setelah pengiriman perdananya, yaitu di bulan Maret tahun 2023, tercatat terbang sebanyak 8 kali melakukan penerbangan, dan pada April tahun 2023, hanya melakukan 1 kali penerbangan saja. Setelah dimulai produksi massalnya pesawat Comac C919, saat ini Tiongkok mulai mengalihkan fokusnya, yaitu yang dulu lebih difokuskan untuk penelitian dan pengembangan pesawat Comac C919, sedangkan saat ini, lebih akan dialihkan untuk industrial, khususnya untuk pemasaran, dan waktu hingga kapasitas produksi pesawat Comac C919. Karena pesanan pesawat Comac C919 yang telah dilaporkan mencapai lebih dari 1.200 unit pada awal tahun 2023 ini, direncanakan, kapasitas produksi pesawat Comac C919 akan bisa mencapai 150 unit per tahunnya dalam 5 tahun ke depan. Peningkatan kapasitas produksi pesawat Comac C919 oleh Tiongkok tersebut, dilakukan untuk mempercepat pengembangan pesawat selanjutnya. Setelah sukses dengan pesawat Comac C919-nya, Tiongkok dikabarkan akan mengembangkan pesawat berbadan lebar atau wide body, yaitu pesawat CR929, yang direncanakan mempunyai kapasitas 250 hingga 320 penumpang. Pesawat Comac C919 telah menerima sertifikasi kelaikudaraan pada tanggal 29 September tahun 2022, yang dikeluarkan oleh Otoritas Penerbangan Negara Tiongkok yaitu Civil Aviation Administration of China. Dikantonginya sertifikasi kelaikudaraan tersebut, menandakan pesawat Comac C919 sudah bisa dioperasikan di negara Tiongkok. Namun untuk kedepannya, tentunya Comac C919 harus bisa mengantongi sertifikasi kelaikudaraan dari otoritas Eropa atau Amerika Serikat, untuk bisa dioperasikan di seluruh dunia. Dalam rencana awal, dikabarkan pesawat Comac C919 akan dijual dengan harga lebih murah setengah dari harga pesawat pesaingnya yaitu Boeing 737 dan Airbus A320. Namun saat ini, Comac C919 dikabarkan dijual dengan harga di angka sekitar $100 juta per unitnya, atau sekitar 1,5 triliun rupiah di kurs 15.000, sedikit lebih murah dari harga pesawat Boeing 737 MAX dan Airbus A320neo. Dari kabar yang telah disebutkan tadi, apakah Comac akan benar-benar berhasil menggeser duopoli Boeing dan Airbus? Tentu suatu hal yang patut kita tunggu kelanjutannya. Itu tadi, pembahasan kita kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.